is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. A love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. So do 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 do. Is for the way you look at me. O is for the only one I see. V, 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 V is very, very extraordinary. E, E, E is even more than anyone that you can adore and love. Is all that I can give to you. La 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 la. It's more than just a game for two. To do 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 in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Ya, baru kita dengarkan lagu asik dengan suara yang asik juga dari Mahanada Putra Yapari alias Nada. Usianya baru 12 tahun, tapi sejak kecil sudah tertarik pada musik jazz. Ia adalah Mahanada Putra Yapari atau yang biasa disapa Nada. Karena memang sudah tertarik jazz, orang tua Nada lantas menyekolahkannya di Jazz Music School. Tak sulit bagi Nada untuk mengenal jazz, sebab sang kakek Jeffrey Tahalele adalah seorang musisi jazz senior. Kemampuannya pun telah ditunjukkan dengan terlibat dalam event-event bertema jazz. Salah satunya duet bersama Indra Lesmana dalam acara Mostly Jazz in Bali tahun 2016. Dan di tahun ini, Nada juga unjuk kebolehan dengan duet bersama Vina Panduwinata dalam acara Motion Blue. Nada, ini penasaran aja dari semua genre musik, kenapa pilihan jatuh ke jazz? Saya memilih musik jazz karena pertama-tama ya saya suka sekali. Selain itu ya karena lingkungan Nada, kebetulan keluarga Nada semua musisi. Oh. Oma, opa, om saya, ibu saya, maaf papa. Dan semua pilihan musiknya jazz? Tidak semua jazz, tapi yang memperkenalkan saya kepada musik jazz adalah om opa. Nah kalau Nada sendiri pasti udah pernah dong ikut event-event jazz besar, baik nasional, internasional udah pernah belum? Pernah. Udah pernah juga ya, termasuk main sama? Musisi senior jazz ya, Indra Lesmana ya. Itu ceritain dong gimana bisa sampai ke sana?
Pertama-tama itu sih dari opa saya. Jadi opa saya pemain bass, sering main sama Pak Indra Lesmana juga. Dan opa saya dikenalkan saya juga pas saya mulai nyanyi dulu kecil. Dan akhirnya salah satu event namanya Musik Jazz Festival, saya diajak. Dari situlah ya. Dan masih banyak lagi event-event lain ya. Nah, gimana kalau kita pagi ini bermain bersama nada ya, sahabat di rumah ya. Karena referensi musisi jazz dari dalam dan luar negeri pasti di luar kepala dong. Iya. Ya, kita akan main kuis, kita kesana yuk. Iya. Yuk. Nah, pagi ini kita akan bermain dan menantang nada ya. Ini adalah tebak wajah musisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri ya. Pasti kamu udah hafal. Nah, kalau kamu berhasil menjawabnya, nyanyikan lagu hitsnya dari musisi ini. Ya, buat sahabat di rumah. Oke, yang pertama, tebak wajah, potongan wajah berikut ini. Nah. Oh, siapa nih? Giselle atau siapa nih? Bukan ya. Siapa? Tahu? Ini musisi perempuan asli Indonesia mengawali karirnya sebagai penyanyi jazz di tahun 2000-an. Jadi artis jazz 2000-an. Sebelum tahu? Belum. Belum? Oke, kita kasih cuplikan berikutnya ya. Wah, udah lebih jelas nih. Oh, dua mata. Sahabat di rumah ikutan tebak ya. Hidupnya boleh satu lagi. Oh, boleh satu lagi? Satu lagi. Oke, satu lagi. Oke, udah tahu dong jawabannya. Gak apa-apa, kita kasih buka ya. Ini dia. Pasti udah tahu. Apa? Andin. Oke. Apa-apa, judulnya apa? Yang hitsnya? Sahabat Setia. Oke, berarti udah siap ya nyanyikan buat sahabat di rumah ya. Musik! Berbagi sebuah kisah, canda tawa serta ceria, air mata dalam duka, kita masih bersama. Rajut mimpi-mimpi indah menghias dunia, kita berjanji di dalam cita akan selalu bersama. Mantap Andin gitu ya. Nah, sekarang udah siap? Siap. Potongan gambar berikutnya dari musisi mungkin dalam negeri atau luar negeri ya. Kita lihat ya. Potongan pertama. Jenggotan, siapa tuh ya? Om Indra nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Ini penyanyi jazz asalnya dari Lok Sumawe Aceh. Kalau Kak Mike bilang pasti kamu tahu langsung. Dokter bedah plastik. Ini pasti Dokter Tompi. Iya, lagunya hitsnya apa? Mengguncang jantungku. Oke, kamu siap-siap dulu. Kak Mike pamitan dulu ya. Nanti kita akan dengarkan sahabat di rumah bagaimana nada menyanyikan lagu full dari Dokter Tompi ya. Tapi tidak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama di Makacara Luar Biasa. Semoga kalian terhibur dengan suara-suara yang sangat luar biasa dari sahabat-sahabat saya. Ada Ayun, si penyanyi dangdut, Hiori dengan musik popnya, Ikram si rapper, dan juga Nada dengan musik jazznya. Sampai jumpa minggu depan dengan topik berbeda yang pasti menginspirasi kita semua. Sekarang kita sambut penampilan dari Nada! Segenap hatiku selalu memujamu, seluruh jiwa ku persembahkan untukmu, sepenuh cintaku merindukan dirimu, seutuh gejolak membakar hatiku. Seperti cahaya hadirmu di duniaku, seperti ribuan bintang yang menghunjam jantungku.
oh, kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh, takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Bodowi, papo, padodo, den, trelil, dadun, cedupil, dadil, dudi, papo, dodo, dadil, dadil, dodo, didit, didit, papo, dod, cedudil, didit, dadun, trelil, dadun, dadun, babu, ibu, wit, seperti cahaya hadirmu di duniaku. Seperti ribuan bintang yang...